hakikat manusia memuliakan Allah. Selamat datang di Wisma Salam. Wisma Salam berdiri, dibangun pada tahun 1975 oleh Romo Mangunwijaya. Tentu dengan corak Romo Mangunwijaya, yaitu nuansa wastu citra. Bangunan yang hidup, bangunan yang selalu menempatkan pada manusia dan memiliki guna untuk manusia sekaligus citra, yaitu pemaknaan tentang hidup sendiri. Hidup tentang manusia, hidup tentang alam ini sekaligus tersambung pada yang ilahi. Maka nuansa yang ada selalu menempatkan persis pada manusia dalam konteksnya. Kalau nanti kita melihat lebih dalam, nanti akan terlihat nuansa-nuansa yang sangat manusiawi dan berciri kehidupan itu sendiri. Ada tiga nuansa, yaitu nuansa tempat, selalu pada posisi konteks tempat itu sendiri. Lalu yang kedua adalah nuansa struktur ruang yang kompleks. Maka akan terlihat nanti sungguh dinamis bangunan ini, sesuai kontur, menyelaraskan dengan konteks kontur dan ruang. Lalu yang ketiga selalu bernuansa lokal terkait bahan. Bahan selalu muncul dari alam ini. Salah satunya adalah batu. Nuansa batu di tempat ini dari Sungai Kerasak. Itulah nuansa-nuansa bangunan yang sungguh kaya dan nanti detil. Tropis, selalu bernuansa tropis, memperlihatkan cahaya, kesegaran, angin, bahkan lubang-lubang yang bernuansa semacam lubang tawon, lubang semut, seperti itu. Itulah nuansa bangunan Wisma Salam ini. Tempat ini dibangun untuk mendampingi tentang para awam. Maka disebut sebagai seminari awam, tempat pembinaan awam. Sehingga awam ini tumbuh dan berkembang untuk siapa? Untuk gereja Keuskupan Agung Semarang. Maka dibayangkan akan muncul tokoh-tokoh awam yang bergerak untuk pastoral gereja Keuskupan Agung Semarang. Dan itu menjadi sangat relevan ketika tahun 1978, ketika pemerintah membatasi terkait tenaga-tenaga dari luar negeri, termasuk pendanaannya. Maka dalam tanda petik gereja keuskupan dipaksa untuk berdikari tentang kemandirian termasuk tenaganya. Dan ini tidak hanya Keuskupan Agung Semarang, tetapi konteks gereja Indonesia. Justru pada posisi ini Bapak Kardinal Justinus Darmo Yuwono justru memutuskan kebijakan untuk mendukung keuskupan-keuskupan lain dengan mengirim para pastornya ke keuskupan lain itu. Nah, dalam konteks inilah justru juga Keuskupan Agung Semarang makin yakin perkembangan gereja Keuskupan Agung Semarang tidak hanya berdiri kokoh dari hierarki, tetapi justru tertopang dari para awam, tokoh-tokoh awam. Inilah yang menjadikan Wisma Salam ini semakin relevan, pengembangan awam. Dan konteksnya berbagai hal yang dikembangkan, pengetahuan tentang keahlian berpastoral, ketokohan baik secara intern maupun ekstern, lalu produk yang nanti bisa kita lihat terkait buku Panca Pramana yang ditulis oleh Romo Mangunwijaya pada jilid pertama dan jilid kedua. Itulah jejak-jejak yang saya kira perlu kita pelajari lagi
Karena saya kira juga sungguh relevan, tidak hanya untuk konteks pada waktu itu, tetapi juga pada konteks sekarang terkait gerak reksa pastoral gereja kaum awam, gereja umat Allah. Maka muncul yang namanya P3J, proyek penataran pemuka jemaat. Proyek penataran pemuka jemaat ini semakin berkembang hingga diakses juga dan mendukung paroki, dalam konteks ini lalu dewan paroki, terus berkembang lalu menjadi pelayanan pendampingan pemuka jemaat. Berikutnya lalu menjadi pelayanan pendampingan penggembala jemaat. Maka kaum awam ditempatkan juga pada proses pastoral penggembalaan jemaat. Lalu di tempat ini Wisma Salam kemudian berkembang sebagai tempat untuk retret dan rekoleksi. Lalu baru pada tahun 2000 ada kebijakan dari Keuskupan Agung Semarang, Komisi Kemudahan Keuskupan Agung Semarang bermarkas di Wisma Salam ini. Ini saya kira lalu tidak terputus, karena kalau dulu ini tempat ini Wisma Salam ini sebagai seminari kaum awam, nah, pada tahun 2000 ini lalu Wisma Salam ini sebagai seminari orang muda. Porsinya lebih banyak pada orang muda. Dan yang pertama masuk adalah Romo Beni. Lalu pada tahun 2002 Romo Nugroho Agung menggantikan Romo Beni dan seterusnya. Inilah sejarah singkat dari Wisma Salam, tentu tidak sangat lengkap, tetapi lalu kita makin paham tentang sejarah, tentang nilai sejarah itu, sekaligus ke depan tentu kita memikirkan tentang tanggung jawab sejarah itu yang sungguh relevan untuk masa depan kita juga sejak saat ini. Dan sekarang saya ajak untuk melihat lebih dalam terkait apa yang terjadi di Wisma Salam ini, termasuk tempatnya, gerakannya. Maka mari ikut saya untuk melihat dan masuk lebih dalam, supaya kita juga ikut tergerak dengan apa yang terjadi di tempat ini. Selamat datang di Wisma Salam. Mari teman-teman, kita bersama-sama akan mengetahui lebih dalam tentang Wisma Salam. Wisma Salam yang terkenal sebagai youth center-nya Keuskupan Agung Semarang. Jadi bangunan ini adalah rumahnya orang muda Katolik Keuskupan Agung Semarang, di mana banyak orang muda Katolik menggali diri, karakter dirinya, komunitasnya di tempat ini. Mari mengenal lebih jauh, kita akan jalan-jalan bersama mengenal lebih dekat tentang Wisma Salam, bangunannya, karya Romo Mangunwijaya. Yang pertama, ketika teman-teman datang di Wisma Salam, kita akan melakukan registrasi. Tempatnya ada di sini. Ini adalah kantor sekretariat. Maka ketika teman-teman datang, selalu pertama-tama ke sini. Ini adalah jam kantornya jam 8 sampai dengan jam setengah 4. Jadi kalau misalnya teman-teman datangnya lebih dari jam setengah 4, pasti nanti ketemunya bukan saya sebagai sekretariat di tempat ini, tetapi dengan penjaga malam. Nah, kita akan mengenal bangunannya. Nah, di sini kita akan mengenalkan tentang area batu dulu, yang notabene adalah karya asli dari Romo Mangun. Ada yang belum kenal? Romo Mangun wajahnya seperti itu. Ada lukisan asli karya orang muda Katolik juga yang menggambarkan wajah Romo Mangun yang begitu luar biasa, sebagai tanda bahwa bangunan ini adalah karya beliau. Maka mari kita bersama-sama masuk. Ketika memasuki karya Romo Mangun, pertama-tama kita akan mengetahui ruang makannya. Jadi ini adalah ruang makan batu. Tempat ini memang agak unik ya, karena tempatnya ada di bawah. Jadi kita akan masuk seperti ke lembah, karena memang tempat ini dibangun sesuai dengan kontur tanahnya. Nah, sekarang kita melihat bahwa ruang makan ini begitu adem,
bangunannya dari batu-batuan, lalu kemudian di atasnya juga bukan dari plafon ya, tetapi dari bambu. Lalu kemudian sekitarnya juga menyesuaikan dengan benar-benar karya Romo Mangun, karena memang Romo Mangun itu selalu menggunakan bahan-bahan yang alami dari alam. Lalu kita akan naik, memang ini ada tangga karena memang kontur tanahnya naik. Kita akan menuju ke aula batu. Nah, di sini teman-teman, ini adalah aula batu, aula yang sudah cukup banyak dikenal tentang di Wisma Salam ini. Nah, di aula batu ini adalah tempat untuk pertemuannya. Nah, jadi tempatnya seperti ini teman-teman. Di sini sangat sejuk, benar-benar asri dari batu. Lalu kemudian sirkulasi udaranya itu sudah didesain oleh Romo Mangun yang sedemikian rupa, dengan banyak jendela, dengan jendela yang selalu terbuka seperti itu, sehingga sirkulasi udara maupun cahayanya sangat memadai. Nah, di tempat ini biasanya untuk kapasitas 50 orang. Jadi teman-teman, ketika kemarin sebelum pandemi yang berkegiatan di tempat ini bisa untuk mengampu atau menampung 50 orang. Kemudian selama pandemi ini, aula ini biasa digunakan untuk syuting live streaming. Kalau teman-teman menyaksikan Komisi Kepemudaan membuat kegiatan-kegiatan di YouTube, tempatnya di sini. Lalu di sekeliling aula ini adalah kamar, kamar untuk hunian. Kita akan melihat teman-teman. Nah, ini adalah contoh salah satu kamar. Jadi kamarnya di sini itu adalah kamar yang komunal. Kenapa komunal? Karena memang konsepnya Romo Mangun itu adalah membangun paguyuban. Nah, di sini kita bisa melihat satu kamar itu normalnya isi 12 orang. Tetapi selama pandemi ini kita hanya akan menggunakan kamar ini untuk 6 orang saja. Supaya tidak terlalu padat gitu ya. Maka selama pandemi ini kami memang sudah berani atau sudah siap untuk menerima tamu kembali, pastinya dengan protokol kesehatan. Mari kita keluar lagi. Nah, setelah kita mengetahui area aula batu ini ada 5 kamar yang isi 12 seperti tadi, lalu di sini ada kamar pendamping yang isinya 4. Jadi semua total kamar ini memang isinya sebenarnya 60 ditambah 4 pendamping, jadi 64. Tetapi sebenarnya daya tampung aula ini biasanya hanya digunakan untuk 50 orang. Nah, kita akan melihat di sana. Di sini dibuat kolam supaya juga ada kesegaran, supaya juga ada nuansa alam. Kemudian ada gemericik-gemericik air yang membuat suasananya itu benar-benar semacam kita berada di alam yang terbuka gitu. Nah, di situ biasanya teman-teman bisa nongkrong di situ. Kalau misalnya selesai kegiatan retret atau outbound atau rekoleksi, malam harinya bisa ngobrol santai bersama di tempat itu. Nah, memang sama Romo yang sekarang mengurus di sini, Romo Budi, di sini dipasang lampu-lampu yang memang yang sesuai dengan orang muda banget lah. Kalau misalnya malam hari kelihatan di sana lampunya warnanya biru seperti itu. Tapi ini karena siang ya, besok teman-teman bisa datang ke sini kapan aja kalau malam hari gitu ya. Bisa melihat keindahan malam di sini. Nah, itu adalah ikan koi yang katanya memberikan keindahan dan keberuntungan gitu ya. Karena memang ikan koi itu menarik perhatian begitu. Nah, sekarang teman-teman masih seputar dengan karya Romo Mangun, kita akan bersama-sama mengetahui sebuah bangunan yang memang juga terkenal di Wisma Salam ini, yaitu Kapel Bundar. Mari kita bersama-sama menuju ke Kapel Bundar. Nah, selamat datang. Ini adalah Kapel Bundar karya Romo Mangun Wijaya. Bentuknya podium melingkar sehingga akan saling berdekatan satu dengan yang lain ketika kita misa ataupun berdoa bersama di tempat ini. Tidak ada jarak, tidak ada sekat karena semuanya bentuknya melingkar. Thank you.
sekilas saja teman-teman, konon ceritanya Romo Mangun ketika membangun aula batu maupun kapel bundar ini, nah batu-batu yang digunakan untuk membangunnya itu berasal dari Kali Krasak. Nah Kali Krasak itu nanti kita akan lihat bersama, ada di sebelah persis Wisma Salam. Nah Kali Krasak, batu-batu yang diambil dari Kali Krasak ini ternyata Romo Mangun itu melibatkan masyarakat yang ada di sini. Jadi di sini namanya adalah Jagang Lor. Konon katanya waktu Romo Mangun berkarya di tempat ini, serawungnya Romo Mangun, memasyarakatnya Romo Mangun itu sangat luar biasa. Sehingga ketika Romo Mangun menggerakkan masyarakat sini untuk membantu terlibat mengambil batu, katanya dulu itu mengambilnya manual, jadi diambil dari Kali Krasak di bawah sana, diangkatin, kemudian dibawa ke sini, kemudian digunakan untuk membangun ruang batu ini dan juga kapel ini. Jadi memang bangunan batu ini memang diambil langsung dari alam Kali Krasak dengan melibatkan masyarakat Jagang Lor yang umum, bukan melihat lagi tentang agama, bukan melihat lagi tentang siapapun, tetapi penduduk semuanya bersatu untuk bersama-sama membangun dan bisa membangun aula ini. Nah, sekarang kita akan melihat area belakang Wisma Salam. Di sini adalah halaman Wisma Salam. Halaman ini cukup luas teman-teman, karena di sini itu youth center ya, banyak orang muda yang menggunakan. Biasanya teman-teman muda itu kan identik dengan kegiatan outdoor activity, maka tempat ini akan menjadi fasilitas yang cukup memadai untuk teman-teman berkegiatan di luar. Mari kita melihat bersama. Nah, di sini kita menamainya adalah Taman Batu, karena memang terbuat dari bebatuan-bebatuan. Lalu kemudian di tempat ini biasanya digunakan untuk malam keakraban, biasanya digunakan untuk outbound juga, seperti itu. Atau untuk meditasi ketika pagi hari. Jadi para orang muda duduk di batu-batuan ini, merasakan batu, kemudian merasakan sejuknya udara, lalu kemudian meditasi tentang alam. Nah, kita melihat pohon pinus ini, teman-teman usianya sudah sangat tua. Karena pohon pinus ini memang ditanam oleh Romo Mangun sekitar tahun 70 berapa gitu, berbarengan dengan Romo Mangun membangun semua bangunan area batu ini. Jadi memang Romo Mangun membangun tempat tetapi juga membangun pepohonan, menanami pepohonan supaya pepohonan ini bisa merindangi dan membuat kesejukan di tempat ini. Lalu kita akan melihat di sini teman-teman. Ini namanya adalah bundaran. Ini juga karya Romo Mangun. Bundaran ini dibuat oleh Romo Mangun. Jadi dulu ketika belum pandemi, tempat bundaran ini biasa digunakan untuk api unggun orang muda. Tetapi karena pandemi, nah kita karyawan Wisma Salam digerakkan oleh Romo Budi untuk menanam supaya tempatnya tetap bisa digunakan, lalu kemudian ada hasilnya, maka sekarang digunakan untuk menanam cabai, kemudian kemarin ada terong, kemudian ada sawi, tetapi ini memang belum diperbarui. Ini ditanam sejak bulan April sampai sekarang belum diperbarui. Nah, ini lokasi di halaman belakang. Lalu kita akan jalan ke sana. Nah, di Wisma Salam ini ada banyak area terbuka yang bisa digunakan untuk sharing atau diskusi. Biasanya teman-teman muda ketika diskusi ataupun sharing bisa menggunakan tempat sini, bisa menggunakan di gazebo, maka ada beberapa gazebo, di sebelah sana juga ada. Nah, tempat-tempat ini sering digunakan untuk dinamikanya orang muda ketika harus diskusi kelompok, ketika harus sharing kelompok, mereka menggunakan tempat-tempat alam seperti ini. Bahkan ada yang di rumah panggung sebelah sana. Nah, mereka naik di panggung itu, lalu kemudian mereka diskusi dan sharing di sana. Nah, memang selama bulan Maret sampai dengan sekarang karena kondisi pandemi ya, memang kami belum menerima tamu. Kemarin sampai dengan bulan Juli, maka area-area atau halaman ini memang digunakan untuk kepentingan pribadinya Wisma Salam. Jadi seperti tadi bercocok tanam, ataupun di sebelah sana Romo Budi membangun kandang untuk budidaya jamur, itu juga ada. Supaya tetap ada aktivitas yang terjadi di masa pandemi. Tetapi sekarang memang kami sudah mulai terbuka,
sudah mulai berani untuk menerima tamu, maka orang muda yang mau berkegiatan di sini silahkan, yang pasti dengan protokol kesehatan yang memadai.